Mitra TA TV. Berjumpa lagi dalam spesial event TA TV. Kali ini spesial event TA TV akan mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tentang pendapat fraksi-fraksi oleh DPRD Kabupaten Sragen terhadap Praperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Sragen tahun 2015. Sementara kegiatan rapat paripurna tersebut dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Sragen pada hari Kamis, 18 Desember 2014. Halo apa kabar Mitra TA TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hendy Santoso kembali dalam spesial event dari Bumi Sukawati. Perlu dikabarkan di sini bahwasanya tepat di tanggal ke-18 di bulan Desember 2014 berlangsung sebuah rapat paripurna istimewa terkait dengan pandangan atau pendapat fraksi-fraksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda pada APBD tahun 2015 serta penyelesaiannya. Nah, seperti apa? Tentu saja rapat paripurna ini nanti akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD di Bumi Sukawati ini. Di special event hanya di TA TV. Mitra TA TV, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen mengenai Raperda membahas tentang APBD tahun 2015 Kabupaten Sragen, tentunya dihadiri dari anggota Dewan Perwakilan dari fraksi partai masing-masing. Fraksi-fraksi tersebut diantaranya dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PKS, Gerindra, dan Partai Amanat Demokrat Persatuan. Lebih lanjut, rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Bupati Sragen, yaitu Agus Faturahman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, para asisten maupun staf ahli, kepala dinas, kantor serta camat, dan jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Mitra TA TV, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sragen, yaitu Bambang Samekto SHMH, yang sekaligus menjadi pimpinan rapat paripurna mengawali agenda dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang juga diikuti seluruh hadirin. Setelah dikumandangkan lagu Indonesia Raya secara bersama, acara berlanjut pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen atau pimpinan rapat paripurna. Sehingga rapat paripurna pada hari ini dapat diteruskan. Oleh karena itu, hari ini dapat disenggara